ini sudah viral. Akhirnya kemudian polisi melakukan penjagaan dengan mobil ETLE. Perlu nggak sih sebenarnya sanksi pidana untuk pemotor ataupun juga kendaraan yang melawan arah? Ya, menurut saya penegakan hukum ini harus tegas, harus jelas, nggak pandang bulu ya. Orang yang melanggar itu adalah orang yang melawan hukum. Ketika mereka berpikir sebaliknya demi egonya, harusnya itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena membahayakan. Kalau kita lihat kondisi kecelakaan di Indonesia, itu mana yang lemah itu dianggap korban. Nah, kalau kejadian kemarin kecelakaan itu kan ada satu truk melawan 7 motor. Berarti yang melanggar kira-kira ada 7 motor kan? Nah, tapi mereka bukan korban, mereka adalah pelaku kejahatan menurut saya. Orang yang melanggar itu dan yang mengumpulkan massa sudah tidak punya malu. Bos Gerald. Sehat, Bos? Sehat, Tan. Sehat ya. Tes. Kopi yang mantap. Gimana hari ini? Kayak aku dong. Gak ada tenaga lagi marah-marah. Semangat terus. Semangat. Aku jaga belakang. Siap. Nah, kok baik-baik enggak apa-apa. Tapi kalau udah di bawah. Om, jangan arah, Om. Bahaya bawa dagangan. Kita muter sana depan. Ya. 3 menit ya, jangan arah. Siap, sportif nih. Mau ngantar barang bahaya. Ayo, saya bantuin. Muter sana, Om. Iya. Oke. Makasih. Ya, makasih ya, Om. Assalamualaikum, Pak. Waduh, lawan arah bahaya. Oh iya. Iya, 3 menit situ, Om. Iya, tadi itu bawa barang muter dia. Ini Om bawa parcel. Ayo, semangat, yuk. Ini muter sini nih. Iya. Acara nggak ada acara apa-apa, kita edukasi yang baik-baik aja. Lawan arah kan salah, nggak boleh. Ya, mau lebaran, Om. Iya kan? Ya, sama-sama, Om. Sehat-sehat ya. Sportif nih. Tadi ada yang bawa dagangan kiri kanan, mau dia puter. Ini Om bawa parcel mah bisa lah puter no. Yes. Ya. Yuk. Ya, makasih banyak. Ya, sama-sama, Om. Ya. Ya, mari, Om. Awas. Makasih, Om ya. Bang, lawan arah, Bang. Ya. Iya, muter Abang ya. Siap. Jangan maksa, Bang. Woi, muter balik. Jangan maksa. Woi, anjing. Tantan. Iya. Nah, udah kelar, udah muter. Nah. Ini orang, orang bukan patung. Bukan patung. Ah. Ya, siap. Yo, siap. Siap. Ayo, maju. Ah. Ya. Ya begitulah guys. Ah. Aduh motor mogok nih. Masih ada bensin. Itu depan lagi deh. Depan lagi maju. Pak, lawan arah pak. Iya, bawa anak pak. Ya muter ya pak. Ya, makasih pak. Om, lawan arah om. Iya, bahaya om. Iya nggak apa-apa. Muter balik, jangan bilang nggak apa-apa om. Nggak apa-apa. Om, lawan arah ya om. Bahaya.
Oke. Siap. Makasih ya, Om, udah nurut. Apa tuh, Om? Kalau apa aja? Enggak boleh, Kakak Bung. Tadi ada yang bawa barang juga pada nurut, alhamdulillah, Kakak Bung. Bawa barang. Iya, bawa barang makanan jadi juga buru-buru. Semua orang buru-buru, Kakak Bung, termasuk Kakak Bung. Tapi ketika kita ngasih tahu yang baik, Kakak Bung harus apa tuh? Kalau saya bapak dikebukin enggak apa-apa deh, Bang. Apa? Bung. Jangan, enggak boleh. Aku enggak. Iya, maksudnya Kak Abung tadi juga sama, ada yang dibilangin baik-baik, alhamdulillah pada nurut. Enggak, iya, maksudnya ya bukan saya ngelawan, Bang. Iya, Kak Abung banget. Iya, tapi tetap aja Kak Abung, maksudnya bahaya. Gimana caranya gimana sih, Bang? Tolong banget, Bang. Caranya Kak Abung muter balik. Enggak boleh, karena kemarin ada pemadam kebakaran, suster lawan arah, tapi alhamdulillah mau nurut bilangin. Nah, Kak Abung. Sportif ya. Betul ini, Mas. Puter, Pak. Udah, Pak. Sportif ya Kak Abung ya. Iya, siap. Maksudnya, nih aku sampai ngomong. Iya, tapi maaf enggak boleh. Iya, tapi tetap aja Kakak Bung harus lawan apa putar balik ya. Enggak boleh lawan arah. Tapi bukan ngotot apa tapi. Iya, enggak apa Kakak Bung. Iya, tapi enggak boleh tetap harus putar balik Kakak Bung ya. Sportif ya. Siap. Oke, siap. Ya udah. Silakan Kakak Bung. Yuk. Putar balik Kakak Bung. Ya, Kakak Bung, siap. Makasih Kakak Bung ya. Ya. Ya, itulah. Eh, motornya bisa. Alhamdulillah, Bang. Ya. Bang Onara, Bang. Onara, Bang. Siap. Makasih ya, Bang. Semangat terus, Bang Gojek. Thank you, Bang Gojek. Siap. Jangan maksa, Bang. Muter balik, Bang. Bahaya, Bang. Lawan arah, Bang. Bu, lawan arah. Lawan arah bahaya, Bu. Ya, makasih, Bu. Muter sini, Bu. Kasih ya, Bu. Pengerti ya, Bu. Ya, Bu. Gimana? Ya, itu nyebrang. Oh, mau nyebrang. Ya, ntar saya seberangin. Ayo, Bu. Masuk, Bu. Yuk, masuk, Bu. Bang, sana bro, tutup, gak boleh ngarah. Sana. Bahaya. Oke, thank you. Hey, bang, pak. Bang. Hey, bang. Putar balik. Kenapa, pak? Ada apa? Wah, tungguin tiap sore ya. Oh, apa? Siap, kasih gua makan. Sampai kiamat gua di sini. Siap. Sampai kiamat kalau lo ngasih makan, gue mau di sini. Pak, Nara, Pak. Hei, lo, lawan Nara. Kenapa? Ah. Bang, lawan aja, Bang. Kita makan baik-baik dulu awalnya. Kakak,
lawan arah bu, lawan arah bu, bahaya bu, muter bu, muter bu, muter, mbak lawan arah bang, bahaya bang, muter bang, thank you bang, duh egois banget sih, dari sana ke sini bahaya mbak, mbak bahaya ibu, lawan arah ibu, lawan arah bahaya bu, nggak ada apa-apa, bahaya. Bu, 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 bu. Jangan, jangan. Ini ibu, ini pengen ini. Iya, nggak bisa bu, udah, nggak bisa ibu, nggak bisa ibu, nggak bisa. Ya udah, siapaan? Ibu, jangan lawan arah kan bawa penumpang. Orang ibunya sendiri yang minta, jangan di, anu. Oh iya, siap ibu, siap, siap, siap ibu. Enggak, seharusnya ibu sebagai driver bantuin ibunya kesana dong, jangan lawan arah dong. Enggak, dikasih tahu jangan galakan ibu, bu, kan kasih baik-baik. Ya, tanggal tua mungkin. Bawa penumpang. Iya, ibunya emang mau sana, benar. Abangku, agak sini aja abangku. Ya, bang, lagi WA dulu nih. Iya, enggak, maksudnya agak sini aja, bang. Iya, iya. Pick up dia. Iya, iya. Bro, sono bro. Set. Lawan arah ngebut, om. Bahaya lawan arah ngebut, om. Muter sana, om. Iya, tapi tetap aja lah, harus 2-3 menit lah om ya. Nanti rekan-rekan pada mau kok dibilangin, rekan-rekan om, ojek sama Grab, siap, sportif, semangat ya, sehat-sehat ya. Ya nggak apa-apa, nggak apa om. Oh, tos, 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 yuk, memutar balik. Bagus, bagus, iya, makasih ya om ya. Siap, semangat terus ya, berkah selalu om ya, amin. Respect, om, thank you. Ya, tadi kata abang ojolnya katanya bagus, ada yang nahan. Ya sportif, dia mau nganter makanan situ tuh perumahannya. Mantap. Bang, bang, bang. Lawan arah, bang. Bang, bang, bahaya bang. Dari sana ke sini, bang. Bang ojek, lawan arah bang. Iya, tadi ada yang ngambil barang muter dia. Thank you ya bang. Bang, lawan arah bang. Thank you bang. Woi pak, lu ngebut banget pak. Lawan arah pak. Iya siap siap, oke. Gila, ngebut banget ya guys. Mbak, mbak, mau lebaran minggu depan. Mau ke rumah sakit. Udah cantik juga. Au! Egois. Pak, buset, udah nggak dapet, jangan dipaksa pak, lawan arah, bahaya. Muter pak. Ayo pak, muter pak. Pak, siap pak. Maksa terus, ayo, terus, paksa aja. Udah diingetin baik-baik juga. Arahnya kemana pak? Kesana pak, muter balik 3 menit. Kan udah diingetin ini, muter, muter. Gak boleh pak, emang lawan arah gak boleh pak? Emang siapa yang bilang boleh lawan arah pak? Gak ada pak yang bilang boleh pak. Siap.
Iya, Pak. Nah, inilah. Wah, ini ramai banget nih. Bang, lawan arah, Bang. Bahaya, muter balik. Bahaya, Bang, muter balik, Bang. Depan. 3 menit. Nanggung, Bang, nanggung. Iya, enggak ada kata nanggung, Bang. Lawan arah, Bang. Bahaya. Apa? Iya, itu resiko, Bang. Kita sebagai pengendara juga emang harus macet-macetan. Ayo. Tertib ya. Sportif ya. Maju, Bang. Thank you, Bang. Gojek. Muter ini, muter. Muter, Bang. Muter, Bang. Muter ini, bot. Bawa ini, muter. Siapa, Bang? Iya, lagi kor kota. Bang Ojek, muter, Bang. Bawa penumpang, Bang Ojek. Bahaya, bawa penumpang, muter balik. Iya kan, bahaya lawan arah, Om. Iya, tetap aja tadi pada muter kok. Rekan-rekan Om. Sportif ya. Siap. Muter sini, Om. Makasih, Om. Bang, muter, Bang. Muter, 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 Pak. Oh, muter, Om. Muter, Om, ya. Bawa barang nih, bahaya. Muter, muter, muter. Ya, makasih, Om, Bang. Pak, lawan arah, Pak. Lawan arah. Iya, itu, Pak. Semangat, Bang, bawa parcel ya. Mbak, apalagi yang mau dinego? Nggak boleh, Mbak. Apalagi yang mau dinego? Mbak mau nego lawan sana. Kan udah diingetin baik-baik. Bahaya lawan arah, bahaya. Emang lawan arah boleh, Mbak? Iya. Makasih ya. Woi, woi, Pak Haji, woi. Lawan arah. Buset, ngebut dia. Jangan ngebut-ngebut, Bang. Itu orang, bukan patung. Orang disangka kayak patung emang. Kemarin gila tuh. Bos, Mbak. Kemana arahnya, Bos? Mbak, lawan arah, Mbak. Mbak, lawan arah, Bu. Bu, lawan arah, Ibu. Assalamualaikum, Ibu cantik yang baik hati, lawan arah. Ayo, mau lebaran? Ya. Makasih. Makasih juga, Ibu. Sehat-sehat ya. Aih, dia ketawa. Ya, diingetin ya Mas. Iya, oke, okay. Kan alhamdulillah, alhamdulillah, iya. Makasih ya. Nah, sama-sama Ibu. Hati-hati Ibu ya. Oh, enggak boleh ya? Iya, enggak boleh lawan arah. Bang, muter ya, Bang. Enggak ada kata nanggung, Bang. Lawan arah siapa yang bilang nanggung, Bang? Hah? Siapa yang izin bilang nanggung? Hah? Ya udah, muter. Jangan ada kata-kata nanggung, enggak ada kata-kata nanggung. Udah lawan arah salah, Bang. Makasih, Bang. Bang Ojek, itu seperempat jalan abang makan, muter bang. Iya, lawan arah. Iya, nggak boleh om. Mau lebaran. Siap. Sportif ya. Makasih ya om. Ya. Bang, lawan arah bang. Bahaya bang. Siap, sportif ya. Makasih ya, semangat juga ya bang ya. Oke, thank you. Ya, hati-hati awas. Bang, bang, lawan arah bang.
lawan arah ini bang. Iya bang. Iya, iya puter. Puter, nggak boleh, nggak ada tanggung bang. Kalau nyawanya satu nggak apa-apa bang. Nggak bisa, harus puter-puter. Aja, nggak usah maju. Ini udah dikasih tahu, bang. Udah dikasih tahu, saya pelan-pelan. Lo udah salah kan tadi. Tadi kan saya bilang di sono. Ya udah puter bang, bang udah kebanyakan udah bang, puter puter puter. Ya udah makanya jangan. Bu pak, bang abang udah begitu. Kenapa lawan arah? Itu loh. Ya udah kalau udah tahu udah puter balik. Nganter nyawa bang kalau begini. Abang mati selesai. Iya puter puter, udah puter. Kan tadi dikasih tahu sama saya. Enggak bilang muter, tadi bilangnya nanggung kan? Enggak ada alasannya puter-puter. Jadi puter makanya langsung. Ya udah puter bang. Ya wes tante, aku minta maaf tante. Tidak sopannya, tapi jalannya lewat sana. Ya puter-puter. Baik, hati-hati di jalan ya. Terus juga kalau misalnya emang kasa sakit, helmnya dipakein dong. Kita kan ada yang tahu, aku suka ngetangkel, bang, itu nggak bisa pakai. Ya udah, ya. Ya putar, Pak. Boleh dibutuhin. Cuma ya udah. Ya udah, putar, Pak. Putar. Bang, kelamaan lagi, Bang. Kenapa lu lama lagi begini? Ya, jangan dibutuhin, Pak. Lama lagi. Lah, nggak boleh begitu juga lah, Bang. Abang juga kan emang nggak boleh lawan arah. Kalau nggak mau di, kalau kita nggak mau konten, abang jangan di sini. Ya bang. Lah iya kan? Ini kan hak kita juga kan? Abang kan nggak ada hak lawan arah. Ya udah bang. Gak usah jadi perdebatan, jadinya lama. Ini kan udah sakit ibunya. Hah? Kita nggak marah, kita ngasih tahu lah. Abang kan debat terus dari tadi bukannya jalan. Ya udah puter, puter bang. Udah puter, puter bang. Puter. Masa banyak ngomong, puter. Puter langsung bang. Nungguin apa lagi? Sebentar saya ngomong sama suami saya. Entar bang, bang kalau enggak mau kenapa-napa lu potong. Aduh, ya kok jadi saya yang harus tanggung jawab? Lalu, kenapa? Kenapa? Salahnya gua apa? Kenapa mesti marah-marah? Kenapa mesti marah-marah? Kan tadi gua ngomong baik-baik gitu. Iya, bang, sebentar tanggung. Bang, kita ada videonya, ada rekamannya, abang bilang nanggung loh. Iya, nanggung bang. Nanggungnya itu tanggung. Apa? Ya, gua mau muter tanggung. Enggak ada bang alasan begitu, bang. Enggak, gua mau muter nanggung, ada elu, gua mau maju dikit. Abang kan sayang sama orang tua kan? Iya, makanya. Ya udah, ini mau ke rumah sakit katanya. Bilang, terus sakit. Abang malah debat di sini. Ngulur waktu bang jadinya, bang. Ya, gimana, apa yang jadi perdebatannya, gimana, bang? Gua ngulur waktu lu ngebentak sama gua, bang. Lu kok ngebentak? Bang, kan gua bilang, bang, puter ya. Ada elu. Terus abang ngegas di situ. Maju dikit apaan? Maju dikit gue emang memuter bang. Ada rekamannya loh. Iya, abang bilangnya nanggung loh sama saya. Iya kan gue bilang nanggung. Gue bilang nanggung. Nanggung apa? Itu nanggung itu kan berarti mau kesono lagi bang. Kalau nggak ada yang jaga, gue yakin lo bakal kesono lagi bang. Nggak ada perdebatan lo diputer bang. Gua apa sih? Debatan, ya udah puter bang. Gue ngapain lagi? Kenapa? Lo nggak minta maaf sama gue? Lo kok gue minta maaf? Kenapa gue yang minta maaf? Gue mentak apanya? Ada rekamannya loh. Kalau ada rekamannya gimana? Iya, gue. Iya ada rekamannya. Gue bentaknya di mana? Gue nyantai. Lah, gue juga nyantai. Karena lu dari tadi berdebat, kenapa? Lu karena lu bentak sama gue. Gue bentak di mana? Coba kita lihat rekamannya. Kalau misalkan saya yang bentak gimana? Iya bro. Gimana? Iya bro. Iya apa? Iya ya udah. Iya apa? Ya udah puter bang. Mau ngapain lagi? Lu minta maaf at least sama gue. Lu minta maaf apa saya? Karena lu bentak sama gue bro. Lah, kok bentak? Lu karena mama, kan. Enggak? Bang, lu gak usah ngomong ke situ-situ, bang. Iya. Abang tuh udah salah, bang. Gua salah. Lah terus kenapa bilang nanggung tadi? Kenapa lu balik ke sana sih? Lah, emang iya begitu kan? Kan bilang karena gua udah minta maaf karena gua tadi udah mau lawan arah. Terus kan abang bilang nanggung, bang. Terus teman gua ngegas kan dia tadinya kan? Minta maaf sama mama. Minta maaf apa? Kok minta maaf? Bentak sama gua. Bentak apanya? Saya bentak Anda. Lah, kok gimana sih? Di polsek aja enggak? Ya boleh. Boleh ya? Ya udah. Kita parkir situ deh, bang. Parkir. Ini kanker ya. Kamu gimana bu? Bu, ini sakit. Tunggu ya, saya juga suami. Ayah, ya. Aku di. Tunggu nih suamiku ya. Apa? Karena tadi kan abangnya kenapa? Ayah. Pak, lawan arah pak. Bang, lawan arah bang. Lawan arah, puter bang. Bukan, kalau gua diterima di bentang karena gua salah. Ini nyetir nih. Abang yang berkendara. Nih tunggu deh. Ya, coba bicara dulu apa? Tiba-tiba. Iya, itu kan. Tadi berarti bisa ditabrak. Iya.
nggak pernah nggak bisa dibuka sakit, dia nggak bisa dibuka. Nah berarti kamu jangan pernah lawan arah. Iya, sebentar bicara sama suami saya. Iya, kenapa? Bicara dulu. Bicara apa? Halo? Ya kenapa? Maksudnya kenapa harus buat tersayat? Saya sakit akar di Allah, di Rasulullah. Ya ini kan lawan arah, Bu. Iya, saya tahu. Tapi nggak usah ketutin orang tua 58. Harus gimana? Lihat, kepolkin aja. Iya, harus gimana? Ya bicara baik-baik. Kalau ditabuk, oh my God. Sakit, emang kamu polisi untuk mengatur sama bicaranya? Nggak harus polisi. Iya, tapi kamu nggak usah berterak-terak begitu. Kamu bisa sama suami saya. Sekarang ditabrak gimana? Sekarang saya tanya dulu. Saya tanya kalau ditabrak. Ya udah, kalau sakit udah. Jalan aja. Eh, ngomong dulu, Mas. Iya, kenapa? Wis, gila lho, Pak. Lah emang kenapa? Halo?